Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Kembali bersama kami anak-anak NKFC Konawe Utara Kapten. Petualangan kami kali ini akan mengajak Anda para angler bermain di atas laut, Kapten. Perjalanan kami kali ini agak berat, Kapten, karena kapal yang kami tumpangi sangat bergoyang, Kapten. Bukan karena goyang dangdut, Kapten, akan tetapi goyangan ombak yang cukup besar. Walaupun begitu, tidak menciutkan nyali para angler, Kapten. Hajar! Menelusuri laut menuju spot yang direncanakan, kami menggunakan kapal yang bermuatan kurang lebih dari 20 orang, Kapten. Perjalanan kami kali ini menuju laut bagian utara, atau kami mengarah ke perbatasan laut Sulawesi Tengah, Kapten. Kami mampir di sebuah tempat yang luar biasa indahnya, Kapten. Sembari beristirahat sambil menikmati suasana yang super wah, para angler melakukan pemanasan. Hehehe, kayak motor, Kapten. Panorama yang terpampang dari ketinggian membuat mata kami berbinar-binar, Kapten. Masya Allah, indah sekali, Kapten. Setelah puas dengan suguhan yang luar biasa ini, kami pun bergeser ke tujuan utama. Perjalanan kami menempuh waktu yang cukup lama, Kapten, karena angin yang sekali-sekali membelai seakan-akan menyapu pegal-pegal yang ada di badan kami, Kapten. Dan kami pun tiba di spot idaman. Batu karang yang masih terpelihara menghiasi zona ini, Kapten. Adapun umpan yang kami gunakan kali ini berjenis minnow, atau biasa kami sebut astuti, Kapten. Hehehe. Seperti nama tetangga aku itu, Kapten. Astuti alias asli tukang tipu. Hehehe. Dengan tidak sabar, para angler mengayunkan senarnya. Hei, hajar, Kapten! Teknik casting seperti ini biasa kami lakukan di zona dangkal, atau biasa disebut daerah red, Kapten. Dan tentunya, umpan minnow menjadi primadona. Haha. Selain minnow, mikro jig juga kami persiapkan. Tapi ingat, di sini kami tidak memakai umpan lodo-lodo, Kapten. Mikro jig membuka pertarungan kita kali ini, Kapten. Hajar! Biota yang berkeliaran di zona dangkal seperti ini adalah ikan penghuni karang, Kapten. Ternyata ikan yang kecantol sama mikrojig adalah ikan yang bermoncong panjang, Kapten. Alias
ikan maaf. Hehehe. Ikan sorry maksudnya kapten. Hai. Ikan sori atau bahasa kerennya biasa disebut needlefish memang selalu bermain di atas permukaan air, kapten. Jenis ikan ini adalah jenis ikan yang cukup berbahaya karena ikan ini sering meloncat naik ke geladak kapal, kapten. Ikan maaf ini mampu keluar dari air dengan kecepatan 65 km per jam, kapten. Sangat luar biasa ikan ini, kapten. Dan ternyata di belakang gak mau kalah, kapten. Kerapu merah naik ke permukaan. Strike. Kali ini ikan tanda batu naik ke permukaan. Ikan konsumsi yang satu ini sering kita jumpai di pasaran, kapten. Ini adalah ikan yang hidup di daerah perairan dangkal. Tanpa terasa matahari pun mulai meredup, alias sudah sore, kapten. Kami pun beristirahat sejenak sebelum menuju ke hall. Dan kita akan bermalam di sana. Perjalanan menuju hall, kami diguyur hujan, kapten. Tapi dengan semangat satu hobi, pantang menyerah, kapten. Setibanya di hall, langit gelap pun menyelimuti suasana kami malam ini. Teknik jigging pun kami hajar malam ini. Strike! Kalau dilihat dari ekspresinya, ikan besar, kapten. Ternyata. Hihihihi. Tetap semangat, kapten. Akhirnya pagi pun menjelang, kapten. Kami pun keluar menuju spot dangkal yang tak jauh dari daratan Konawe Utara. Berada di atas laut seperti ini sangat menakjubkan, kapten. Jernihnya air laut menerobos pandangan kami sampai ke bawah. Menakjubkan, kapten. Ayo cepat, ayunkan senarmu, kapten. Karena teknik casting ini cukup berbahaya, jarak antar angler pun kami jaga, kapten. Bukan cuma corona saja yang jaga jarak, kapten. View di sekitaran zona ini sangat menyejukkan mata, kapten. Luar biasa ciptaan Tuhan. Masya Allah. Artinya kawan kita yang satu ini strike-nya bertubi-tubi, kapten. Habis dia, dia lagi. Kamu lagi. Kasih kesempatan yang lain dong, kapten. Biar tidak panas dalam. Kamu lagi.
penampakan batu karang dari ketinggian memang benar-benar sangat indah, Kapten. Lihat saja, kapal kami dikelilingi oleh terumbu karang yang sangat-sangat luas, Kapten. Sepertinya Dewi Fortuna berpihak pada kapten kita yang satu ini. Untuk kedua kalinya, Needlefish naik ke permukaan. Hajar, Kapten. Kamu lagi. Lagi asik-asiknya strike, ada yang nyebur, Kapten. Ternyata ikan yang kecantol masuk ke dalam karang. Mau tidak mau, turun, Kapten. Kebetulan kami belum mandi. Selepas nyebur, kami pun beranjak pulang. Nantikan petualangan kami berikutnya. Salam satu hobi. Tumulise. Wapowola. Mari kita dukung channel ini dengan mengklik subscribe.